Megat. Megat dari mana bang? Daripada Putrajaya. Daripada Putrajaya. Selalu datang pasar Ramadan ni? Kalau dah pasar Ramadan Putrajaya ni dah tahun ketiga lah. Tahun ketiga dah? Dah 3 tahun dah duduk sini. Oh, penjaga juga abang? Tak. Penghuni di Putrajaya. Penghuni di Putrajaya. Apa yang menarik ada di pasar ni? Dia sebab menu dia satu Malaysia je. Satu Malaysia semua ada? Sabah, Sarawak, Utara, Selatan. Oh, Jabatan Timur ada semua. Yang selalu abang cari? Saya Pasembok. Pasembok. Oh, alamak. Dia cakap Pasembok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ketemu lagi bersama Caca di Tanjung Pinang. Salam saudaraan. Mantap. Guys, untuk video Caca kali ini Caca ngajak kalian untuk jalan-jalan ke Putrajaya untuk tengok-tengok bazar yang ada di sana. Nah, kira-kira bazar Ramadan di Putrajaya di tahun 2024 itu bagaimana? Ya udahlah ya, sebelum Caca mulai kalian jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan dulu tanda loncengnya guys. Thank you. Nah, oke guys, karena Caca udah siap langsung puterin aja videonya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kat sini hari ni nak cari tepung pelita. Tepung pelita, tepung pelita depan sana tadi. Depan sana, depan sana. Ada susun tadi depan sana. Ya. Tak pula pelita tu bakar tak menyala pula. Ingat nak beli tepung lampu lah. Tepung lampu pula. Yang ni kelakar. Assalamualaikum, apa khabar dan selamat berpuasa. Berjumpa lagi dengan saya Fendi. Dah ada sedang menonton jalan-jalan bazar yang dibawakan khas oleh Honeybee, minuman sparkling madu asli. Tiada bahan pengawet yang tambah-tambahan, tak ada. Tiada gula tambahan, tiada pewarna tambahan. Segar je untuk kesihatan anda. Apa lagi? Dapatkan segera. Dan sekarang kita berada di Bazar Ramadan Pesin 2 Putrajaya. Jom lah kita tengok apa yang menarik dekat sini. Dengar cerita kuih rere ada dekat sini ke? Mari kita. Kuih apa? Kuih rere? Itu kere-re. Dia bulan-bulan Ramadan ni jangan nak stres sangat. Tadi muka tu ketat sebab apa? Yalah. Panas. Tapi kita fahamlah panas-panas ni kita kena banyak bersabar. Dan itulah waktu berbuka nanti minum air lebih sikit. Dan ini ada suasana di Bazar Ramadan Putrajaya. Mari kita tengok sikit ada Tok Mong. Tok Mong pula. Tok Mong. Tu dia molek-molek boh. Tok Mong bakar by Pak Wan. Sabar tu. Hilang. Sabar tu. Baru nak interview. Itu dia. Mana dia peniaga ni? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nama siapa kak? Nama siapa? Mia. Nama saya Mia. Mia. Resipi sendiri ni? Set. Kita punya sendiri. Punya sendiri ya? Ya. Nampak mantap kan? Dalam tu isi baru? 100% daging, Pak. Daging 100% Pak. Daging 100%. Ini hari pertama lah di Bazar Ramadan Putrajaya. Sebelum kita tahun kedua kat sini. Tahun ke berapa? Tahun kedua. Alhamdulillah. Alhamdulillah tahun lepas dapat sambutan, tahun ni insya-Allah lah. Okey, baik-baik. Selamat menyaga. Terima kasih. Ada berapa kedai kan ni? Ya? Ada berapa kata gerai ya? 285. 285. Kalau saya masuk hari ni keluar lusa. Duduk. Mantap. Macam tuan dia. Saya bukan apa sambil duduk berjalan ni, ada orang telefon lah pula. Sambil kita berjalan ni kita nak rasa suasana di Bazar Ramadan untuk kita pamerkan kepada anda semua. Nampak ayam tu, mie. Ini memang standard lah. Ada jual setiap orang tahu bulan Ramadan setiap tahun dia ada kat sini. Mi tonggek sotong power. Siap ada yang boleh interview tu. Kita nak interview seorang dua lah. Kita tengok dia punya mi dia tu. Macam mana dia tonggek tak tonggek? Kita tengok. Kita pusing. Assalamualaikum. Nama siapa? Sedapnya. Mi tonggek. Mi tahu yang ke berapa dah? Dia tanggung dah berapa tahun lah. Belah tahun dah kat sini ya. Cuba dari dulu kat sana kat tengah tu mai kat tepi ni. Macam tu lah. So persiapan untuk Ramadan tahun ni macam mana untuk di bazar ni? Alhamdulillah. Kita pembelian yang baik. Masih ada customer kita yang sentiasa support. Pengikut setia. Pengikut setia betul. Ya, ni boleh jadi YB. jual apa ni sebenarnya? Kita jual mi sanggoi, mi goreng, macam biasa, kocak goreng, Maggi, bihun. So kita ada lauk macam biasa lah, udang galah dengan sotong giant lah. Tu dia. Baik. Selamat. Ya, abang. Terima kasih. Jumpa lagi. Tu dia banyak dia punya makanan dekat esok. Itu dia.
Bang, interview sikit bang, interview sikit boleh bang? Eh, tak apa bang. Masih awal lagi, masih awal lagi. Tak panas lagi pun, tak panas lagi pun. Ha, nampak. Saya buat sendiri ni custom. Sebab orang kata mic kaput, mic kaput. Biasalah, kita bukan production TV, kita production kecil-kecil ya kan. Kita menjaga apa yang patut ya. Ha. Assalamualaikum. Nama siapa? Aidin. Laksa. Oh, jual apa ni? Laksa dengan tom yam. Laksa F1 dengan tom yam. Laksa dengan tom yam. Oh. Nampak tu laksa. Calat. Laksa calat F1 by Pusar Gomen. Oh, baik baik baik. Selamat menyaga, selamat menyaga. Laksa ori pelih. Telur sebiji. Dia dulu ada ikan sekong. Ha. Ya, ada orang pesan kat saya macam biasa-biasa tu tak nak review sangat kita. Sayang yang rare-rare tu. Kuih yang rare-rare. Kan, dah. Inilah dia suasana di Bazar Ramadan Putrajaya Pesin 2. Dibawakan khas oleh Honey Bee. Minuman sparkling madu asli. Ya, yes, saya. Sambil-sambil kita jalan. Memang kita masuk ke sini tengok ada apa. Sambil-sambil, sambil-sambil. Awal-awal lagi. Mari bang, sini bang. Mari, kita tepi sikit bang. Mari lah sini bang, jangan lari. Hai, nama saya Gomez, saya dari Sarawak. Dari Sarawak? Haa, saya tak puasa. Haa? Saya tak puasa. Tak tanya pun. Tengok awal. Nama siapa ni? Vincent. Haa. Sarawak tak? Sarawak juga. Puasa tak? Tak puasa bang? Haa. Bagus, bagus. Macam mana bazar? Boleh makan sekarang tak? Bazar kat sini macam mana? Baik, meriah. 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 Okey, main-main kita bagi satu, kita bagi satu. Tak bagi dah, tak bagi dah. Eh, sama-sama, jumpa lagi. Sama-sama. Baik, kita nak cerita pasal produk Honey Bee ni. Dia boleh didapati di semua Petronas. Lepas tu ada di 7-Eleven juga. Dan juga pasaran-pasaran yang lain lah. Dan yang menariknya lagi, siapa yang nak beli tu, boleh contact dekat nombor ni. Kok-kok nak buat meniaga kan. Mana tahu. Mari kita cari yang rare-rare sikit. Oh, tu dia ni, ada brandy ya. Brandy dengan Ramadan tidak boleh dipisahkan. Yo, brandy. Ui. Assalamualaikum sama ada. Nama siapa nama? Aiman. Aiman, Aiman tak kisah. Brandy dari mana ni? Brandy BP. Brandy BP patu pahat. Ah, ada berapa jenis tu? Kita ada lamb shank, kambing, ayam brandy, ayam serak. Wow. Ni tahun yang ke berapa di bazar ni? Tahun ketiga. Tahun ketiga. Baik-baik, selamat menjaga, selamat menjaga. Selamat menjaga. Ada brandy juga. Guys. Baik, kita jalan-jalan lagi, kita jalan-jalan lagi. Kita nak rasa suasana di Bazar Ramadan. Memang meriah. Sebab apa bazar ni, dia meriah. Seawal pukul 3.30 sebab orang balik awal. Balik-balik kerja, dah tersedia, dah dijual makanan-makanan di situ. Baik. Dan apa? Eh, interview sikit bang. Nama siapa bang? Nama? Megat. Megat, dari mana bang? Daripada Putrajaya. Daripada Putrajaya. Selalu datang Bazar Ramadan ni? Kalau dah Bazar Ramadan Putrajaya ni dah tahun ketiga lah. Tahun ketiga dah? Dah 3 tahun dah duduk sini. Oh, berniaga juga abang? Eh tak. Kita penghuni di Putrajaya. Penghuni di Putrajaya. Apa yang menarik ada di bazar ni? Dia sebab menu dia satu Malaysia je. Satu Malaysia? Semua ada? Sabah, Sarawak, Utara, Selatan. Oh, Jabatan Timur ada semua. Yang selalu abang cari? Ya, pasembok. Pasembok. Alamak, dia cakap pasembok. Pasembok apa guys? Pasembok. Baik, baik, kita ada ni dia. Pasembok apa? Cendera hati dari Honey Bee eh. Okey. Baik, baik, baik. Selamat, insyaAllah. Selamat puasa, selamat puasa, selamat berbuka. Baik. Itu dia. Kita jalan-jalan lagi di sekitar Bazar Ramadan Pesin 2 Shah Alam pula. Kita jalan-jalan lagi di Bazar Pesin 2 Putrajaya. Bazar ni memang top lah. Dan di Putrajaya ni, tahun ni saya ada banyak bazar. Tapi kita datang yang paling meriah di sini. Kita nak tengok suasana di sini. Banyaklah makanan-makanan dan juga di sini. Kita nak cari yang lain daripada lain. Tu dia. Dah jumpa dah. Sambil-sambil kita jalan, kita orang kata bagilah sedikit. Apa ni orang kata, kita bagi goodie bag. Dari kita punya penaja tu. Oh, lama. Restoran nasi dagang Terengganu. Bandar Baru Bangi. Oh, lama. Meh. Kita tadi abang tadi tu cakap, nasi satu Malaysia punya ada makanan. Laksa. Jumpa Terengganu punya. Jumpa Terengganu punya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bang. Nama siapa? Saiman. Beli apa ni, bang? Nasi dagang Terengganu. Nasi dagang Terengganu. Nasi minyak. Nasi pun mesra apa? Sai. Sedap. Sedap. Sedap ah. Oh, macam ni saya nak try juga. Saya nak try juga Boleh. Sebab di sini di Bazar Ramadan ni rata-rata saya interview tadi dia kata
satu Malaysia punya makanan ada di sini. Ya, betul. So tahun ni dia lebih banyak menu daripada tahun lepas. Cantik, cantik, cantik. Baik, memang kita bagi kat abang kat tu. Tahun ni lebih banyak menu daripada Budi bag dari kita punya honeybee eh. Minuman untuk kesihatan juga. Thank you. Baik, baik. Selamat berpuasa. Takut-takut juga kan apa? Kan? Ramai orang kenal kita sebab rumah kita belakang tu lah. Boleh beli? Pegang jap, pegang jap, pegang jap. Nama siapa nama? Bagi saya cakap ke? Cakap, sambil cakap. Cakap Ganu lah, kita cakap Ganu. Bagi. Cakap Ganu, bagi pok. Hari ni ada nasi dagang, nasi minyak, nasi kuning Terengganu. Lauk ikan ayam. Ikan ayam. Ayam gula. Daging gula, ayam masam mego. Besi lu, tak ada lalat-lalat sikit. Ni ada lalat. Nasi dagang original. Original Terengganu, pok. Orang Ganu. Baik. Memang masak sendiri semua ni? Masak sendiri. Orang Terengganu masak sendiri. Orang Ganu masak sendiri? Sendiri. Memandangkan orang Ganu masak sendiri, kita beli. Masak tengah masak sendiri. Saya nak nasi dagang. Nak nasi dagang. Kalau Kelantan, nasi dagang. Dia bagi ji. Kelantan, nasi dagang. Kalau Bangau? Bangang. Lama-lama bisa juga saya belajar bahasa Malaysia ni. Kajar, pancing. Sidang ke. Ayam. Ayam. Sambal ni? Sambal. Boleh belakang. Ayam gula. Tu dia. Kabar. Bang, saya abang eh. Main sini bang. Main boleh. Nak ambil gambar duduk kat situ. Tak nampak bang. Kita selfie bang, kita selfie. Selfie je. Cik. Masya Allah. Kita ada stiker dari Budi Fendi untuk abang. Okey, baik. Selamat berusaha, abang. Selamat buka. Ini? Ini lah. Cari orang lain. Apa misi cari yang bukan-bukan kan? Janganlah macam tu. Memang meriah lah. Dan suasana di sini agak orang kata apa? Boleh tahan lah, tak hujan. Panas sikit lah. Biasalah. Nabi dulu zaman-zaman bulan-bulan puasa dia pergi perang, takkan kita nak tahan sikit, tak boleh kot. Siap dah Kak Zemiah? Hari ni main di belanja. Makan nasi dagang yang gula. Alhamdulillah, semoga Allah merahmati anda dan juga keluarga anda. Amin. Amin. Semoga sukses dunia akhirat eh. Amin. Gratis amin. Secara percuma. Boleh. Itu dah. Ambil gambar apa tu? Video semua dapat. Mari. Cepat. Dia bukan apa. Macam saya cakap dah. Ada 200 kedai kalau mat. Selalu tengok. Alhamdulillah. 1, 2, 3. Okey. Alhamdulillah. Mari bertuah. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama kasih. Kita jalan dulu ya. Saya jalan ya. Sama buka. Saya jalan ya. Topan betul. Orang payung kita ambil lah. Kita doakan mereka supaya mereka dirahmati dan diberkahi. Itu dia. Sebenarnya dalam siri jalan-jalan bazar Ramadan ni yang dibawakan siri jalan-jalan bazar Ramadan ni dibawakan khas oleh Honeybee. Minuman sparkling. Ini madu kayaknya produk asli. Dia ini yang produk paling penting. Dia kayaknya, ada pewarna tambahan, dia ada gula tambahan, dia ada juga apa kata barang-barang yang lain-lain. Semua yang elok-elok untuk kesihatan anda. Ini dia menjaga apa pula ni? Roti John. Roti John Taman Warisan Pertanian. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jalan okey ya? Alhamdulillah. Nampak ramai orang menjaga ayam juga. Ada cucuk udang. Tu apa dia? Cucuk udang ke apa? Cucuk usah tu. Ada rojak juga ni. Cucuk udang utara. Wih, ada nasi daging. Kita beli nasi daging. Nasi daging. Nasi daging satu. Nasi daging satu. Macam baru tahu ada nasi daging loh guys. Baru tahu ada. Boleh sambil-sambil kita interview lah. Dia bukan apa. Orang dah belanja kita nak belanja orang juga sebenarnya. Nasi daging. Boleh nasi lagi ya? Satu. Ini kan nasi ayam, nasi minyak gitu. Kan ada nasi daging ya guys. Takut kita. Takut tak potong kiu. Beli apa ni? Kotiasu. Berapa? Satu. Beli satu.
Saya belanja boleh? Tak apa. Saya belanjalah. Tadi ada orang belanja saya. Saya kena belanja orang. Kalau tak, mak saya marah. Mak saya bagi duit cekat. Belanja orang juga. Boleh? Tiba saya marah. Apa adik? Kuih asuk atok ni satu. Kali dengan ini tadi. Kira. Berapa? Kira sekali. Alhamdulillah, beli 34 lah. Okey, baik. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Kita nak belanja tapi dia malu sikit kan. Tak baik, kita jalan lagi. Baik, ni dah orang kata berkicap jugalah. Di Bazar Ramadan Putrajaya ni memang meriah. Hari pertama apa ni orang kata berpuasa penuh dengan pengunjung-pengunjung. Bukan dia orang kata sekitar Putrajaya saja. Merata semua ada. Tadi kata jumpa orang Sarawak hari. Lepas tu ada orang Kedah juga. Lepas tu ada juga orang Terengganu. Oh, hebat-hebat belakang. Boh. Nah. Dan ada orang pesan kat saya, cuba cari makanan yang rare-rare juga sebenarnya. Dan di Bazar Ramadan Putrajaya ni. Kita masih lagi mencari, Haa, tu dah ni. Ada apa dah ni? Turkish Baklava. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama siapa? Hakimi. Oh, jual apa ni? Kita ada baklava. Apa lagi? Kita ada masing-masing syap mana? Nasi Arab pun ada juga ni. Ini apa dah ni? Ini pistachio. Untuk topping dia lah. Untuk topping dia. Ini satu set berapa ni? Ini RM49. Tapi dia dalam delight. Yang dijual. Ni yang kita tengok tu super wow selalu potong. Yeah, tapi yang ni coklat. Super wow. Ya. Yeah. Dia selalu potong. Dia buah apa tengah tu? Tengah tu dia buah apa? Ini lah. Pistachio. Oh, ya, macam dia potong dia buat es krim ya dengar. Ya, betul. Tapi kita tak ada. Super wow. Ini dia. Ini nampak ajar tu. Memang lah. Okey, baik. Packagingnya tu memang sama gitu. Rare kat lah tu. Cuma tak ada si katik super wow tu. Yalah. Kita nak interview seorang dua lagi. Pengunjung-pengunjung di Bazar Ramadan ni. Nampak sikit kepala teruk. Assalamualaikum. Nampak comel je. Banyak kedai kat ni. Lebih daripada 200 kedai. Kalau macam saya cakap lebih tadi, daripada 200 masuk kedai hari Selasa, kita keluar balik Selasa minggu depan. Baru kita boleh dapat review semua kedai. Tapi kita pergi yang mana-mana yang apa rare-rare kan. Kedai guys. Apa benda ni? Kedai bang. Ini assalamualaikum. Kerabutai. Nama siapa? Okey, waalaikumsalam. Siap baik. Nama saya Azim. Ni kerabu tai, kerabu kaki ayam, kerabu perut, kerabu udang, kerabu sotong. Kat sini pun ada juga sambal sotong petai. Ya, adakah kerabu tai lah ni di sini. Nak siapa berminat nak makan kerabu tai di tempat dia. Baik, selamat menyaga. Kau kayak meme gitu ya. Selamat berpuasa, selamat berbuka juga nanti. Masya-Allah, kerabu tai. Kerabu tai itu maksudnya apa sih, bawang merah gitu? Siap. Meh, TV sikit bang. Tak mau ni. Tak apa, kita jalan dulu. Saya kadang-kadang orang tegur macam tu lah. Saya cari juga apa influencer, YouTuber-YouTuber lain yang ada main review kat sini. Koko Hitam boleh interview dengan mereka sekali kan. Kita boleh bercakap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nama siapa bang? Nama Hafiz. Hafiz. Pajar sini ke? Pajar sini. Asal mana? Asal Seminyi. Asal Seminyi? Ni balik Seminyi pula apa ni? Tak. Dua sini? Dua sini, ya. Selalu main bazar ni, ya? Kalau tiap-tiap tahun? Mesti main sini lah. Apa yang menarik ada di Bazar Ramadan? Sini ada macam-macam. Sampai tak tahu nak pilih apa. Ya ke? 30 hari, 30 lot boleh pilih macam-macam. Oh, lho. Dia 200 gerai lebih ni. Kalau saya puasa setengah tahun tu. Tengah tahun. Lain macam. Okey, baik-baik. Kita ada sedikit gudi daripada Honeybee. Nampak tu. Minuman sparkling madu yang asli. Madu yang asli. Ya. Jangan cakap madu asli betul-betul nanti orang rumah marah. Ni madu yang diambil daripada buah apa daripada lebah. Ni Foodie Fendi bukan Abang Jamil. Bukan Abang Jamil lagi. Abang Jamil lain cerita. Kita duduk risau bang. Baik-baik sama-sama buka. Kita jumpa lagi. InsyaAllah, insyaAllah. Kita jalan-jalan lagi di sekitar Bazar Ramadan Pesin 2 Putrajaya. Kita nak tengok kemeriahan di sini. Apa yang menarik ada di bazar ni. Kita sama-sama kita jalan tadi. Ada orang kata bazar ni penuh dengan makanan satu Malaysia lah. Ada dari utara sampai ke Sabah, Sarawak. Memang betul. Itu dia. Tadi kita dah jumpa dah. Yang Thai pun ada juga kat sini. Boleh tahan dahaga abang mie embah. Nampak? Perlu bercakap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Haji.
Tengok sini, ni kamera kat sini. Makcik. Nama siapa? Ha, Rukia. Rukia. Asal mana? Asal Perak. Asal Perak kat mana? Perak dekat Ipoh. Teman. Perak juga. Oh, ya. Ha, dekat Bukit Mentajam. Oh. Bukit Mentajam padan. Sihat no? Ya, ya sihat. Ha. Ni kalau selalu datang bazar ni. Kali dua kali je. Kali dua kali. Apa yang menarik dekat sini sebenarnya? Kat sini hari ni nak cari tepung pelita. Tepung pelita. Tepung pelita depan sana tadi. Depan sana. Depan sana. Ha, ada susun tadi depan sana. Ya, ya, ya. Itulah pelita tu bakar tak menyala pula. Oh, ingat nak beli tepung lampu. Tepung lampu pula. Yang ni kelakar. Baik. Selamat berbuka. Ni ada sedikit budi dari Hanibi. Terima kasih. Selamat puasa ya. Semoga sihat selalu. Assalamualaikum. Itu dia cik kita. Kan? Kuih-muih Putrajaya. Kita nak tengok dah kuih jenis. Oh, yang ni. Macam kawan kita duduk kat belah sana. Dia panggil dari jauh. Dia main mata. Dia kata, mai sini bang. Kita main. Hai, Assalamualaikum. Salam. Nama siapa nama? Nama saya Nur Atika Soleha. Ha? Nur Atika? Ya. Yeah. Kenapa? Sama nama tapi bukan dia. Oh, rumah saya nama Nur Atika. Alamak, lagi bayar. Oh. Jangan tengok sudahlah. Berapa jenis kuih ada di sini? Kat sini dalam atas 10 jenis lah. Ha. 12 jenis macam tu. Ha. Ni kuih lama-lama juga lah ni. Kuih sendirilah. Buat sini? Ya, yeah, betul. Masya Allah. Rajinnya, rajinnya. Semua kuih loyang. Saya nak cuba kuih ni. Ni. Apa nama dia ni? Yang ni lopes. Lopes, boleh? Kuih lopes satu. Kenapa warna dia macam ni? Kenapa lopes ni warna ni? Kenapa lopes warna ni? Selalu warna hijau kan? Ha. Sebab air ni kita guna original air pandai. Itu dia. Ya, manis tak? Manis tak? Dia kurang sikit. Kurang sikit. Kalau air gula tu manis lah. Tak sebab apa tak manis sangat? Sebab manisnya ada di sana. Jangan apa ingat tu. Ingat. Minta maaf. Buka. Jual minyak pula. Tak maaf tu. Satu sekolah. Nak beli dekat Atikah tu. Oh. Berapa ringgit eh? RM4 Ya. Batal. Tak kena pun. Terima kasih. Terima kasih Atikah ya. Saya beli. Jom kita jalan-jalan lagi di Bazar Ramadan Pesing 2 Putrajaya. Jalan-jalan bazar kali ini dibawakan khas oleh Honeybee. Minuman terus madu asli. Ataupun orang kata sparkling, minuman sparkling madu asli. Nak cakap pun apa terabak dah sebab apa tekak dah clean dah. Kita jalan-jalan lagi di sekitar Bazar Ramadan ni. Kuih dah beli dah. Antara kuih yang rare tadi memang lopih. Dulu kita jumpa dekat Johor Bahru. Kuih lopih dia memang bentuk tiga segi. Warna pun pucat-pucat macam tu ya. Dia tak, orang kata tak heavy, tak cerah, tak apa, tak hijau sangat. Warna dia macam tu original lah. Warisan bonda ada nasi kerabu moksu. Nasi kerabu moksu memang top lah di Putrajaya. Assalamualaikum. Nampak macam berkemping tu. Mari, kita promote sikit. Niaga apa ni? Assalamualaikum. Nama. Pau Ketam bang. Nama siapa? Nama Is. Nama Is. Pau Ketam. Pau Ketam. Dalam tu ada ketam? Ada inti ketam. Dia pedas sikit. Ada macam sos cili sikit. Pau Ketam . Oh, lain macam . Sedap tu. Boleh cuba bang. Main singgah kalau nak rasa. Buat sisi ni. Kami ambil dengan supplier lah. Dan menjaga di sini lah. Menjaga di sini lah. Okey, siapa nak rasa lain sikit ni Pau Ketam. Dia goreng. Gerai 135. Gerai 135 di Bazar Ramadan Putrajaya. Baik. Terima kasih nak menjaga. Banyak sedap gitu. Kita jalan-jalan lagi. Oh, nampak ni. Nasi kerabu moksu memang beratok . Kalau dekat kedai dia pun memang beratok juga. Itulah. Tapi hari ni kita dah dapat nasi dagang. Nasi dagang. Baik. Nak jalan lagi? Kita nak tengok suasana di Bazar Ramadan Persin 2 Putrajaya. Jalan-jalan bazar dibawakan khas oleh Honeybee. Minuman sparkling madu asli. Tiada gula tambahan, tiada pewarna tambahan. Lepas tu rasa dia memang sedap. Memang sedap, wangi semua cukup kan. Ni ada Berani Gam Putrajaya juga, ada Orchid Churros juga. Ada jugalah yang gerai-gerai yang belum apa ni lagi. Belum menyaga lagi pun ada juga. Tapi tak apa, kita jalan-jalan. Di sekitar hari kita interview seorang dua lagi pengunjung di sini. Kita ada lagi lebih kurang sejam setengah lagi untuk berbuka puasa. Kan? Mari kita intai sikit apa yang menarik ada di sini. Itu dah.
Assalamualaikum. Nama siapa bang? Nama baik bang. Baik bang. Nama-nama. Nama? Ha. Nama Gigi bang. Dua kuih muih eh? Dua kuih muih bang. Samosa bang. Paling padu. Ada berapa jenis bang kuih kat samosa sini? Samosa. Ha? Ada berapa jenis kuih? Ada 10, 11 bang. 12. 10, 11, 12. Baik-baik. Selamat menjaga. Selamat menjaga. Terima kasih bang. Ha. Hai, pilih. Tak mahu syokat tu. Dia nak pusing serang lagi tu. Oh, lama. Mainlah sini. Mainlah sini. Dia ni style, weh. Dia ni style. Malu-malu dia. Dalam 20,000 manusia ada dekat Bazar Ramadan Terjang, dia paling style. Nama siapa nama? Nama saya Arvin. Arvin? Arvin. Muhammad Arvin. Weh, banyak. Satu. Macam sedap ke? Weh. Ha? Puasa kan ni? Puasa weh. Puasa weh. Selalu datang Bazar Ramadan ni kalau tiap-tiap tahun? Selalu. Apa yang menarik ada kat sini? Yang menarik dia tebu. Tebu? Tebu saiz besar ni. Lepas tu kita ada nasi biryani macam-macam lah. Macam-macam ada. Macam-macam ada kat sini? Macam-macam lah. Tak macam bazar lain lah. Bazar ni lain daripada lain. Dia legend sikit lah. Legend sikit. Okey-okey. Baik-baik. Kita ada ni dah. Goodie bag dari Hanibi. Ah, baik. Hanibi. Sama berbuka dan sama berpuasa eh. Hui, cium tangan tu. Jalan ke jalan. Jangan nak mengarut sangat. Berpeluh dah aku kat sini. Haa, itulah. Kita macam besar sangat tempat ni. 200 lebih kedai. Kan? Haa ni. Antara penjaga yang apa kental di Putrajaya. Assalamualaikum. Apa tu putu kita? Assalamualaikum. Ya, putu piring. Putu piring warisan Melaka. Ya. Yeah. Eh, mak itu dia tanya pinang. Kita tanya balik apa beza Melaka dengan putu piring lain. Guys. Apa beza apa dia? Apa beza dia? Beza dia? Gula Melaka. Gula Melaka dengan lain. Sebab itu gula Melaka. Negeri Selangor tak ada gula. Saya nak cakap lebih-lebih nanti orang marah. Ya, betul. Ha, tak apa, kita jalan dulu. Kita jalan, kita puasa. Risau kita. Risau kita kalau kita cakap lebih lagi ramai orang tak puasa. Ha, itu dia. Sambil-sambil kita berada di apa ni? Ya, yeah, itu dia. Ha, sambil-sambil kita jalan kita berjumpa dah dengan kita punya ni dia. Ah, Hanibi. Ah, ada peniaga juga jual ada, orang kata minuman dari Hanibi ni. Siapa yang kita boleh cakap ni? Siapa kita boleh cakap? Ah, ni siapa? Ah. Assalamualaikum. Selamat berpuasa semua. Oh ye. Yeah. Nama. Nama Fawaz. Ah. Banyak-banyak kedai-kedai awak jual Hanibi ya? Ya, yeah, betul. Kekal bertenaga di sepanjang yeah Ramadan. Wow. Ini sekali apa minum terus bertenaga. Apa yang ada di dalam dia tu? Oh, ini kita campur dengan air Hanibi. Aha. Ah, kejap. Hanibi tea. Ah, Hanibi tea. Ini kita campur dengan soda, campuran serai. Jangan kejap. Ah. Campuran serai, campuran lemon. Ah, dengan teh. Hanibi. Dengan teh. Yang special ni sebab ada teh Hanibi. Ada teh Hanibi ya. Betul. Oh, lama. Rasa dia mesti lain dah ni. Mesti lain bang. Ni kita boleh payung orang juga ni. Siapa nak ni? Siapa nak air kita belanja air. Boleh bang, boleh. Boleh, boleh. Kak nak air cuma kak saya belanja. Siapa nak belanja air? Siapa belanja air? Cepat belanja. Siapa nak air saya belanja. Belanja bang, ambil air bang. Ambil. Bagi kat abang ni. Ambil abang. Boleh. Mai abang, air bang. Air bang, saya belanja bang. Saya belanja. Mai. Bagi kat abang ni, Boleh bang. Bagi. Mai ambil. Ha. Itu dia. Jangan-jangan kita jumpa. Di orang kata di Bazar Ramadan, dia menjaga dia tuang air tip tuan-tuan. Ah, terima kasih bang, terima kasih ya. Itu siapa lagi nak air? Bang nak air bang. Mai, free bang. Saya belanja bang. Mai lah. Mai ambil bang. Kak air free kak. Mai bang. Terima kasih banyak. Percuma. Terima kasih. Baik. Mai. Bagi kat bang kita. Kita belanja. Bila lagi kan? Asyik orang belanja kita kena belanja orang juga. Nak selfie juga. Itu dia. Terima kasih bang. Alang-alang kita dah singgah dekat gerai yang menjual minuman Hanibi ni. Kita belanja. Bang, mana air bang? Dah ambil dah. Bang, air. Ambil air bang. Pergi kat air kat bang tu. Kita belanja. Okey. Itu dia tu. Dari mana ni bang? Daripada Presiden 15. Presiden 15. Jauh datang. Cari bazar. Kat sana tak ada bazar? Bukan tak ada bazar. Sini lebih menarik. Sini lebih menarik lah. Apa menarik ada di sini sebenarnya? Sini banyak lah. Saya dah beritahu tadi ada donat, putu mayang. Lepas tu ni dapat air. Baik. Baik-baik-baik. Ni kita ada di sikit.
Honeybee. Kita ada goodie bag dari Honeybee. Selamat buka bang eh. Okey, selamat buka. Semoga sihat selalu bang. Baik-baik. Ha, nampak tu. Kita bagi, kita payung. Ha, baik-baik. Siapa lagi? Siapa lagi nak eh? Siapa lagi nak eh? Kira-kira berapa tadi? Berapa tadi? Tiga berapa? 15. Ha, bayar. Empat. Ha, empat. Nak tarik. Empat. Ha. Kita bayar. Ha. Sama-sama kasih. Baik. Ha? Tak ada siapa-siapa nak air boleh? Ha. Ni special dia ni. Nampak tu. Dia lain daripada lain. Sebab apa? Menggunakan Honeybee. Minuman sparkling madu asli. Yeah. Baik-baik. Selamat eh. Eh, kita nak interview kita punya ni. Interview pula. Halau mak. Assalamualaikum. Nama siapa nama? Saya Ari. Sumi. Eh, kawan yang lama kita lah. Kawan lama kita lah. Sihat eh. Alhamdulillah. Masya Allah. Bapak ni sihat? Sihat. Lama dah jumpa. Eh, sekarang dah jumpa? Ha, awak lah suruh saya buat YouTube. Saya buat lah. Betul. Ha, kalau tak, saya tak nak buat. Saya nak relax je. Awak sebab saya buat jugalah. Ha, Mak saya bagi agak abang Mike. Kita orang tengah syuting. Ha? Kita orang tengah syuting. Oh, buat konten juga? Ya. Yeah. Eh, ni mic lama kita weh. Eh, mic ni bagus ah. Ha, mic ni bagus. Mic ni bagus. Kita orang beli mic ni, lepas tu beli mic lain. Upgrade. Mic ni juga yang bagus. Ha, okey, nak interview apa? Tanya apa ni? Ha. Nak tengok mana? Ni ikut ayat. Ni pun ikut kita orang. Kita orang CP. Oh, ya ke. Layanan dulu. Ha, okey. Interview apa? Ari Jojo. YouTuber yang berjaya. Ha. Eh, kau tak kerja ke? Eh, kau datang sini. Silap balik lah. Kita syuting otak. Balik awal. Bukan. Kita syuting otak cam ke? Dia sebenarnya antara YouTuber yang berjaya. Dia kat kuat makan. Eh, lepas ni kita celebrate. Boleh. Kita middle doing dono. Kita tak nak roce. Ha, boleh? Saya ada 80 hotel nak kena review. Mungkin saya tak ambil satu pun. Awak rasa awak boleh ambil semua sebagai kawan? Oh, banyak. Rezeki bang, ambil lah. Ha? Eh, tak boleh. Saya jaga kesihatan sekarang ni. Nampak? Wah, awas ya. Jaga ha, baik. Oh, dapat ha. Honey ya. Kita ada ni buat minuman. Honeybee. Ha, ambil semua satu. Ambil semua satu. Ha. Lama tak jumpa Sumi. Eh, saya tengok awak sekarang ni kuat makan sekarang ni. Ah, itulah ikut dia. Kau jangan nak jauh makan sangat. Ha, itulah. Ha, jaga kesihatan. Bukan kurus je. Tengok. Itulah. Eh, hari ya. Ha, jom makan-makan. Ni dia. Orang dia. Ha, baik. Terima kasih banyak. Okay. Alright, thank you. Jumpa kat sini. Terus support Ari Jojo. Support juga Foodie Vani. Sama-sama Ari kita. Ari Jojo. Orang kata tolong-tolong orang kita lah. Support-support orang menjaga kita. Baik. Lagi sini. Ha? Datang Bazar Ramadan. Support-support orang kita menjaga. Itu pun betul. Untuk kemakan ekonomi. Yeah. Jumpa support Abang Fendi. Sama lah Ari Jojo. Di belakang tu. Ni kawannya ni. Sumi ni. Ha, lepas ni Cookie Net buat pergi review. Baik, terima kasih. Alright, thank you, bang. Kan dah jumpa dah? Tadi jumpa, Papa ni teraja. Baik, kita nak jalan-jalan lagi. Tadi kita dah dapat lebih kurang dalam 2-3 jenis juadah untuk berbuka puasa. Dan sekarang ni kita nak tengok lah. Apa lagi boleh kita dibeli, apa boleh kita beli untuk dibawa pulang. Orang kata suasana di Bazar Ramadan Pesin 2 Putrajaya. Okey, untuk hari pertama di bulan Ramadan ni, orang kata hari yang sangat baik lah, cuaca dia cerah elok. Lepas tu bagi saya taklah panas sangat. Dan kemudian orang kata suasana di bazar ni cukup meriah. Dan kalau nak mengimbau balik Bazar Ramadan ke Pasar Ramadan yang pernah saya pergi dulu, memang banyak lah. Dari kecil saya dah pergi Bazar Ramadan lah. Ada kita jumpa yang beratur pun ada, yang viral pun ada, yang orang kata meniaga, orang kata berperyuk-peryuk pun ada. Macam-macam lah kita jumpa. Dan di Bazar Ramadan Putrajaya ni rata-rata kita jumpa semuanya macam sama adil. Ya, ni jual sikit, ni jual sikit, ni jual sikit, ni jual sikit kan. Sorang sikit. Haa, tu dia. Tadi saya beli nasi daging. Tapi kita ada juga kat sini nasi daging Pajak Song. Pajak Song tempat kita lah. Assalamualaikum. Kak. Ya, saya. Nama siapa? Roslina. Mai dari Pajak Song? Haa. Oh, dia Pajak Song dia lepas. Bala batas ha. Pak kita lah bala batas. Lepas tu ada apa lagi tar depan tu? Lupa dah. Kan? Pokok hujung tu dulu dok pin merempik kok arah tu lah. Okey, jual nasi daging saja. Ah, ha, nasi daging je, fokus yang ni je. Oh, ni memang masak sendiri lah ni. Masak sendiri. Masak ni apa istimewanya nasi daging Pajak Song ni? Ni kita buat ada set-set. Ada set-set dia lah. Ayam asam ni. Ni tahun yang keberapa di Bazar Ramadan ni? Baru tiga kali. Eh, tiga tahun lama jugalah tu. Kan? Ha, memang selalu di Bazar Ramadan Putrajaya ke di mana? Di sini. Di sini jugalah. Ya. Ha, antara orang yang niaga tahun ni lah juga. Baik kak, terima kasih. Ya, selamat menjaga. Terima kasih. Selamat menjaga. Okay. Ni.
Tu, ajak song. Ah, dia atas sikit lahak yui, lahak kepak. Kita tak mau sembuh lah tadi, kita tahu. Tapi cuma kita malu-malu sikit lah kan. Kita nak interview lagi pengunjung-pengunjung di sini. Assalamualaikum. Interview sikit boleh? Eh, mana dia lagi? Hilang. Oh, kita jalan tu. Sebenarnya kita dah ramai dah interview. Cuma kita nak cari makanan yang rare. Sebab ada orang kirim. Ah, dia kata tolonglah cari makanan yang rare sikit kan. Sebab macam kita bagi tahu tadi, di Bazar Ramadan Putrajaya ni, satu Malaysia punya meniaga kat sini. Baik, kita jalan-jalan lagi. Kita nak tengok apa menarik di sebelah sana pula. Tengok bazar belah sana beratur. Apa tu? Tepung pita memang kena ada di bulan Ramadan. Masih lagi orang kata di corner-corner terakhir di Bazar Ramadan Putrajaya. Assalamualaikum. 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 Nama siapa kak? Maria. Batu buat apa ni? Batu buat apa ni? Beli nasi kerabu hati. Sedap apa? Oh, memang sedap lah. Udah rasa tak? Oh, saya memang di sini. Oh, ingat kan dah rasa tak puasa ke apa? Oh, tak. Memang di Putrajaya memang nasi kerabu hati ni famous lah. Dari pasar malam membawa ke Bazar Ramadan eh. Panjang apa antriannya guys. Special sangat kat mana? Dia punya lauk-lauk dia ke apa? Dia punya nasi dia, dia punya rempah dia. Dia punya rempah dia tu, memang dah. Memang daripada Kelantan lah. Daripada Kelantan boh. Baik, selamat berbuka kak. Selamat buka, nampak. Ya, itu kita pernah nak interview dia juga. Kan. Memang dia di top lah. Buat tu. Nampak-nampak dia lari. Kita jalan. Okay. Siapa yang rasa nak makan nasi kerabu yang sangat famous di Putrajaya, inilah dia. Nasi kerabu Wan Atik memang sangat-sangat famous di Putrajaya. Sampai saya nak interview dia pun tak sempat. Kan? Antrinya panjang. Dan di sini ada juga putu mayung. Dia kalau putu mayam di KL, tapi dia mau bawa juga. Kak ni orang kita juga ni. Assalamualaikum kak. Nama siapa kak? Nur Syarimila binti Syarif. Ni bukan putu mayam, dia putu mayung. Ya, putu mayung utama. Apa beza dia putu mayung putu mayam? Ada perbezaan, sama aja, cuma kita buat mini size. Mini size. Ya, dia 8 kepi 5 ringgit. Oh, apa? 8 kepi 5 ringgit. 8 kepi 5 ringgit, satu pack 5 ringgit lah. Boleh, kita cuba satu. Ni tahun yang ke berapa dah ni? Yang tahun yang ke berapa apa? Kalau presiden 3 lah, 15 tahun dah. Ya. 15 tahun dah di Bazar Ramadan. Orang lama ni. Orang lama. Baik, kita buka dulu. Guys. Depok main pasal tanya, tapi depok tak main jumpa apa. Kak sibuk. Depok. Assalamualaikum, interview sikit. Assalamualaikum, interview sikit. jangan kak. Sama-sama kasih kak. Semoga diberkati dan dirahmati Allah SWT. Amin. Amin. Terima kasih. Hari tu kita tak sempat, kau sibuk. Kita mahal lah kau eh. Tak apa. Hari ni kita dari temai kau. Menjaga sebulan ni memang. Nah, dari kita. Baik, kita jalan-jalan lagi di Bazar Ramadan Putrajaya. Dan suasana di Bazar Ramadan ni Heboh. Macam datang food festival. Kalau tanya saya food festival tu di mana yang paling best? Di Bazar Ramadan adalah food festival yang paling best di Malaysia. Tak payahlah nak pergi yang seminggu, tiap-tiap minggu, tiap bulan dia buat tu. Ni dia, sebulan di bulan Ramadan, apa main enjoy? Food festival di Bazar Ramadan. Tak kisahlah Putrajaya ke, Shah Alam ke, Kelang ke, Kelang ke, Kelantan ke. Ikut demo lah. Itu dia. Dan rata-rata pengunjung di sini sebenarnya, orang kata penjual-penjual awam di sini juga. Balik kerja pukul 4 terus sampai ke sini. Dan sebenarnya Putrajaya ni sangat best. Kita beli di Bazar Ramadan Persi 2 ni. Lepas tu kita boleh buka puasa di dataran depan sana. Dekat juga dengan Masjid Besi. Memang seronok lah. Kalau kita nak have fun di hujung minggu ke. Datang-datang support orang kita meniaga. Lepas tu boleh berbuka bersama-sama. Dia tu meniaga yang panjang. Aku dah ni. Fan. Rashidan. Rashidan, dari mana ni? Dari Putrajaya, Persi 8. Persi 8? Kita duduk 5 ke? 16. Saya duduk 16. Oh, 16 dekat lah. Tinggi tu kan? Ni kawan Amal kan? Kena Amal. Amal mana tu? Amal Hasno. Tak kenal lah dia. Tak kenal.
Datang cari apa ni? Saya tak tahu lah, jalan-jalan dulu beli kuih-kuih sikit. Tapi kalau selalu datang dekat Bazar Ramadan ni, apa yang special kat sini banyak? Dah lama lah tak tahu. Lama tak datang? Memanglah tahun lepas. Tak, sebab tahun lepas pun bini mengandung. Duduk rumah aja. Ni first time datang. Alhamdulillah. Enjoy. Baik. Orang macam ni, dia suka. Relax. Ya, nampak tu. Tuan, tengok tu, dia jual ayam. RM6 saja. Ayam warna lah, campur strawberry. Sudah, nampak buat sofan tu. Ni boleh buat cuci baju ke apa? Boleh, bang. Boleh minum sampai samak ni. Baik, samak dia. Dulu dia. Dulu buka je ayam temikai panjang. Kita ingat, ni pun antara YouTuber yang berjaya juga. Ya, antara YouTuber yang berjaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakak ini aja pernah ni reaction video kakak ini nih. Fendi. Apa yang menarik ada kat sini sebenarnya? Saya first time datang sini. First time datang sini ya. Tapi dia beli banyak dah air. Banyak beli. Ni orang kata iman tergugat. Iman tergugat. Kak siapa ya? Channel kak siapa ya? Ini orang di rumah macam tu. Okey, selamat. Selamat berpuasa dan selamat berbuka. Promo sikit YouTube. Sorry. Boleh tengok YouTube Rosek TV, TikTok semua Rosek. Untuk Fendi. Ini yang kaki masak orang banyak dia lah tu. Aku saja dari jauh saja je. Buat tak tahu tadi. Terkenal apa kita tak kenal pula. Sini pula. Jangan lupa follow Fendi Fendi. Ya, support. Saya tengok daripada Destinasi TV sampailah. Itu lewat-lewat dah, awak tengok daripada mula. 2010 kita dah buat dah. Okey kot. Tapi saya kecil lagi lah kot. Kecil lagi masa tu. Okey, baik. Sama berjuang. Nampak. Ya, Caca tu ingat reaction abang ini ni Destinasi support. TV. Makanya orang kita. Sekarang Caca kaya aneh kot. Remak-remak. Ada dia gitu. Macam sendiri. Sambil-sambil tu saya nak bagi tahu. Kalau ada rezeki lebih di bulan Ramadan, bersedekahlah anda. Lepas tu galak-galakkan juga orang kata bersolat berjemaah di bulan Ramadan ni, baca Quran semua. Dan yang paling penting, jaga kesihatan. Makan dan minum secukupnya, jangan terlebih makan. Dan yang paling penting, kalau nak sihat lagi, dapatkan produk Hanibi, minum kesihatan juga. Assalamualaikum. Salam. Nama siapa bang? Izwah. 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 Dari mana ni bang? Daripada Nilai bang. Daripada Nilai. Nilai 1, 2, 3? Nilai satu, tak ada satu, dua, tiga nilai. Saya nilai Bandar Estek. Bandar Estek dekat je. Dekat tak dekat pun jam. Kau datang sini, Mah? Kalau bulan Ramadan? Ini tiap-tiap tahun lah. Tempat wajib lah kat sini. Tempat wajib kat sini, Mah. Kalau saya datang, apa menu istimewa ada kat sini, Mah? Saya cari air sebenarnya. Cari air juga. Abang pergi kat situ, bang. Kita ada Honeybee, bang. Air kita special, bang. Kita ada air special kat situ. Dan kita ada juga ada stiker untuk abang. Baik, sama. Sama berpuasa dan sama berbuka, bang. Ya, terima kasih. Sama. Memang sama. Baik, sama. Okey. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu ada pencarian kita di Bazar Ramadan Putrajaya. Banyak juga menu-menu yang menarik dekat sini. Dan boleh dikatakan seluruh warga Malaysia menyaga di sini lah. Bukan seluruh warga Malaysia lah. Boleh kata seluruh negeri di Malaysia ni menyaga di Bazar Ramadan Putrajaya ni. Jangan lupa dapatkan produk Honeybee. Dekat mana? Ada dekat 7-Eleven, ada dekat Petrona. Lepas tu juga boleh contact nombor di bawah ni juga untuk dapatkan, mana tahu kokoh nak menyaga ke, nak makan untuk berbuka puasa beramai-ramai ke, untuk orang kata minum di hari raya pun boleh juga. Saya Fendi, assalamualaikum dan selamat berbuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah guys ya, kalian boleh layan dan support channelnya Bang Fudi Fendi ini ya. Ternyata Caca tuh baru ingat, dulu Caca pernah di tahun yang lepas itu nge-reaction Abang Fendi ini, tapi di channel YouTube berbeda. Itulah tadi baru ingat Destinasi TV. Nah, tadi ketemu juga sama channel Rozak TV itu, Caca juga pernah reaction gitu ya kan. Dan di sini yang mau Caca komentarin adalah tentang Bazar Ramadan yang ada di Putrajaya ini. Guys, emang luar biasa, lebih dari 200 kedai yang berjualan di Putrajaya ini. Bayangin aja gitu ya kan, lebih dari 200 gitu loh. Ya kan, kalian bisa lihat sendiri waktu Caca live Bazar Ramadan di Tanjung Pinang aja itu nggak sampai segitu gitu ya kan, dan menunya juga terbatas gitu ya kan. Dan di sini gitu banyak segala menu-menu itu ada, dan malah pengunjung mengatakan bahwasannya menu-menu satu Malaysia itu ada terjual di Bazar Putrajaya ini guys
Ya, jadi bermacam-macam makanan dari negeri yang ada di Malaysia itu ada di Bazar Ramadan Putrajaya itu gitu ya kan. Jadi kalian bisa bayangin gitu, banyak menu-menunya, banyak jajan-jajanan, banyak makanan-makanan berjual di situ ya kan. Mungkin kalau Caca ke situ, Caca kalap mungkin ya guys ya. Tak susah Caca cari makan-makan yang mau Caca makan gitu ya kan. Siput sedot tentunya pasti banyak juga gitu ya kan. Ya, terima kasih ya untuk Bang Fudi Fendi yang sudah ngajak-ngajak kita jalan secara virtual melihat bazar di Putrajaya. Ini di hari pertama kemarin ya guys ya. Nah yaudah lah ya, terima kasih untuk kalian semua yang sudah temankan Caca untuk nonton video ini sampai habis. Dan terima kasih juga untuk kalian sudah support Caca hingga saat ini. Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian ya. Oke guys, sampai ketemu di video Caca main ini selanjutnya dengan tajuk berbeda. Bye-bye.